Kami minta kepada kamu, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu doa kita sentiasa. Bukan kita saja, semua manusia-manusia yang berdoa, dia akan sebut doa yang ini. Ya Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita baca yang mana? Buku surat berapa? 1 1 2 2 ya. Insya-Allah. 1 2 2. Faslun fi adabil jum'ati. Betul. Adab-adab menghadapi hari Jumaat. Sama ada nak semayang, tak nak semayang ke, itu lain cerita. Ada adab-adab dia. Orang lelaki ada adabnya, orang perempuan pun ada adabnya bila sampai hari Jumaat. Jumaat tu hari hujung minggu dalam syariat Islam. Ini suatu fasal pada menyatakan adab Jumaat. Kata Imam Al-Ghazali, i'lam annal jumu'ati idum min a'yadil mu'minina wa huwa yawmun syarifun qad qassallahu azza wa jalla bi hadhil ummata wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alu Allah hajatan illa ahtahu iyyaha. Artinya ketahui olehmu, i'lam tertentu ketahui olehmu, bahawasanya hari Jumaat itu satu hari raya. Kita ni ada hari raya mingguan, iaitu setiap hari Jumaat. Ya, hari raya daripada beberapa hari raya. Ada hari raya mingguan, ada hari raya bulanan, ada hari raya tahunan. Ya, ada hari raya sekali seumur hidup dan sebagainya. Beberapa hari raya sekalian mukminin, iaitu hari raya yang mulia, sesungguhnya menentukan Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla, Azza artinya yang maha mulia. Wa tu dan Jalla tu yang maha agung, yang maha mulia dan yang maha agung. Jadi bila sebut Azza wa Jalla tu artinya yang maha mulia dan yang maha agung. Allah dah tentukan hari itu. Dengan dia akan umat ini siapa? Umat Muhammad, kita. Kerana nabi-nabi lain dia tak ada hari Jumaat, tak ada sembahyang Jumaat pun, ya. Dia hanya pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad, iaitu umat ini, yakni umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya itu satu saat yang mustajab, satu ketika yang mustajab. Berdoa ketika itu kalau bertepatan, kalau bertembung, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia tak kabur bila. Kita kena cari. Kena tujah-tujah. Macam orang neruk dalam ikan, dia tahu neruk. Bukan mancing letak orang neruk ni. Tahu kena meneruk ni. Yang tahu kena meneruk. Macam serampang lah. Neruk tu jorin. Serampang tu dia ada apa? Ada apa keluar entah, ada cerangap tu. Neruk tu satu je jorin ni. Itu namanya teruk. Dia tak pernah berikan tu pun. Macam orang neruk dalam kolam. Macam itulah kita nak mencari saat yang mustajab. Kena tujah-tujah. Kena cari-cari. Kerana Allah tak kabur saat apa. Ada yang kata ketika khatib naik ke atas mimbar. Ada yang kata di antara dua khutbah. Ada yang kata pagi-pagi lepas subuh. Ada yang kata tak kira-kira dekat-dekat asur. Ada yang kata dekat maghrib. Itu semua saat-saat yang diharapkan mustajab doa kita. Jadi maknanya apa? Kita kena cari-carilah. Jangan tuju ke setempat, ke satu masa saja. Macam Lailatul Qadar, macam mana dia kabur di Tuhan Lailatul Qadar tu malam 27 ke malam 21 ke malam 25 ke, tak ada. Kena cari-cari lah supaya kita tak berhenti mencari-cari. Tak ada putus arah, tak ada pula tumpu malam itu saja. Ini dah malam 27 beria benar dan mencari, padahal mungkin malam tu bukannya Lailatul Qadar.
Ha, begitu juga hari Jumaat ni. Dia tidak tetap bila-bila masanya yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Carilah dia. Ha. Ada satu saat katanya yang mustajab. Dan di dalamnya itu satu saat yang mustajab. Yang tiada tertentu. Tak ada tertentu ya. Ha, dan yang tiada membetul akan dia oleh hamba yang Muslim. Kalau dia orang Islam. Berdoa pula ketika tepat itu pada masa itu. Yang meminta doa akan Allah Ta'ala di dalamnya. Akan sesuatu hajat. Tak kira hajat itu dunia atau akhirat. Mungkin hajat itu untuk dunia. Mungkin hajat itu untuk akhirat. Dua-dua tak apa. Dunia pun tak apa. Akhirat pun tak apa. Janji hajat tu biar yang baik-baik. Ha, doa tu biar yang baik-baik untuk diri dia dan untuk orang lain. Tak apa. Ha, tapi jangan doakan kemusnahan untuk diri dia pun tak boleh. Untuk orang lain pun tak boleh. Jangan doa, ya Allah, sikit hantu dari sana tu. Tak boleh. Eh? Ya Allah, berlanggur lah dia juga. Action benar dapat motor ni. Merepit dia kata. Biarlah tak langgur lori lah. Tak, tak boleh doa itu. Haram hukum. Ha, dia biar yang baik-baik saja. Untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ha, ya? Orang yang Muslim yang meminta doa akan Allah Ta'ala di dalamnya akan suatu hajat, melainkan memberi ia akan dia akan hajatnya itu. Cuma doa tu biarlah bersabar. Ya? Ha, kerana doa ni tuan-tuan dan perempuan, Allah kabul mesti kabul. Cuma cara pengkabulan tu aja berbeza. Setengah orang dikabulkan on the spot. Tahu apa kata on the spot? Kejap-kejap itu juga dia kabulkan. Ada orang lambat lagi baru dapat. Kejap-kejap itu tak dapat. Jenuh berpuluh-puluh tahun baru dapat. Ada orang langsung tak dapat apa yang dia minta. Tapi dia bagi yang lain. Yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Eh, kita ni kalau berdoa minta kaya. Minta panjang umur. Ya lah. Tapi Allah bagi yang lain. Dia baginya sihat badan. Mana nak? Nak kaya ke nak sihat badan? Ha, eh? Nak panjang umur ke nak berkat umur? Ha, Allah bagi berkat umur. Eh? Ha. Jadi Allah bagi yang lain yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Eh, kita ni kalau boleh minta, ya Allah, luruh kalau 20 kilo mat, umpamanya. Ha, kalau Allah kabul kalau apa yang kita minta tu, apa jadi kan? Minta 20 kilo mat tentu luruh 20 kilo mat. Eh? Ha, minta duit 500 ribu, 500 juta, tentu duit 500 juta. Macam mana? Ha? Kalau saya minta dapat, saya minta dapat. Mah jadi tak laku sudahnya. Siapa minta 20 kilo, luruh 20 kilo. Ha? Minta 30 kilo, luruh 30 kilo. Sudah lah. Semua orang ada mah. Ha, bila dah semua ada orang mah, laku lah. Laku ke mah tu? Tak laku. Ha, jadi Tuhan pelihara alam ni. Ha, ya? Sebab itu dia kita minta biar yang munasabah. Jangan benda-benda yang tidak munasabah. Ha, kalau tak munasabah, Allah bagi yang lain. Yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Itu cara ketiga. Cara yang keempat, Allah tak bagi di dunia. Tapi Allah bagi di akhirat. Ha, jadi, kabul mesti kabul. Mintalah kerana Tuhan dah jadi. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kamu kepada aku, berdoalah kamu kepada aku. Nescaya aku akan perkenankan permohonan kamu. Dan hari Jumaat tu ada satu saat. Bila minta aja kalau berbetulan tepat dengan masa itu, pasti Allah akan kabulkan permintaan kita. Eh? Tapi kena cari-carilah. Ha, meminta doa akan Allah Ta'ala di dalamnya akan suatu hajat, melainkan memberi ia akan dia akan hajatnya itu. Bermula adab hari Jumaat itu 20 perkara. Ada 20 adab kita menghadapi hari Jumaat. Ya? 20 perkara. Ha, adab yang pertama, maka hendaklah engkau sediakan baginya pada hari Khamis. Ha, nak menghadapi hari Jumaat tu hari Khamis lagi nak bersedia. Ha, ya, macam apa bersediaannya? Dengan menyuci kain. Ha, kain tu dicucilah. Ha, jangan dibiarkan berlaku saja. Jangan biar karat saja kain tu. Ha, berdaki saja sana sini. Cucilah, dibasuh. Tambah kinari masuk kain kan lama benar. Lama benar masuk kain. Bukan sama mak saya itu. Mak saya itu lama masuk kain. Ha, kena nyentek kerok, 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 kerok. Tumpuk ke lantai pula. Tentu, tentu, tentu. Ha?
Tapi tu nak bilahnya apa? Mencari tiang pula dulu. Ha, bilah tu. Sekarang ni, masuk aja dalam mesin tu, petik aja, sudah. Tunggu dah lepas tu. Senang pun penuh. Ha, jadi, basuhlah kain tu pada hari Khamis tu lagi. Kerana nak menghadapi hari Jumaat. Kerana hari Jumaat tu sunat. Memakai pakaiannya yang paling baik. Bukan yang baru lah. Yang paling baik di antara pakaian-pakaian kita yang ada. Ha, mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, mana yang lebih cantik, yang itu sunat pakai. Ha, bukan setiap jemaah beli baju baru, tak ada. Baju lama ada, tapi yang mana baju lama yang paling cantik, pakai. Karena dia merupakan hari raya. Orang raya pakai cantik ke, pakai mana-mana dah saja. Pakai cantik-cantik lah, ya. Ha, itu hari jemaah. Ha, itu adab yang pertama, dengan membasuh, menyuci baju. Ha, ya. Dengan banyaknya, dengan lambakan. Lambakan tu banyak lah ya. Dan membanyakkan, itu namanya. Membanyakkan mengucap tasbih. Ha, lambakan tu banyak-banyak ucap tasbih. Ha, ya. Jangan diam pada tu. Banyak cakap. Banyak mengucap tasbih. Jangan mengucap tasbih? Tasbih, 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 tasbih. Itu ya. Ha, jangan mengucap tasbih tu kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Ucapkan banyak-banyak. Yang itu tak ngapa. Yang salah ni banyak cakap. Cakap je banyak, sembang banyak, labun banyak, itu yang salah. Zikir lagi banyak lagi bagus. Kerana Allah perintah kita begitu. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir-zikir yang banyak. Ha, banyak tasbih. Tasbih itu kita memuji Allah. Kita mengatakan Allah itu tak ada kekurangan. Kena subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci itu apa? Suci dari segala kekurangan. Tak ada kekurangan. Suci daripada kekotoran. Tak ada kotoran. Suci daripada kelemahan. Tak ada kelemahan. Ya, suci daripada segala pencemaran. Tak ada pencemaran. Ha, itu kita puji Allah. Ha, tak ada yang lebih suci daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya sempurna di sifat Allah. Ayat itu kita puji itu. Subhanallah. 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 Tapi biarlah betul sebutnya. Jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak orang sebut. Orang itu sini tak ada yang menyolak mati nama saya. Ha, ada tak? Subhanallah. Orang nama kan? Subhanallah, subhanallah. Apa benda yang subhanallah? Subhanallah. Lambat pun tak apa? Subhanallah. 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 Jangan nak laju je tapi tak betul. Eh laju tu tak ada salah. Kalau betul tak apa. Selalunya salah. Subhanallah, 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 subhanallah. Banyak menyebut subhanallah ya. Ha, kan membanyakkan mengucap tasbih dan istighfar. Istighfar apa? Astaghfirullahalazim. Itu istighfar. Ya. Nah, dia boleh berlagu pun. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak pun apa? Taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsi dharran wa la mautan wa la hayatan wa la hayatan wa la nushura. Boleh. Kalau tak apa itu panjang benar, ambil yang pendek. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ha, tak apa. Tak apa. Tak apa, tak apa. Ha, cari yang pendek lagi. Astaghfirullahalazim. Ya, siapa tak apa? Tengok tangan. Astaghfirullahalazim. Ha, banyak-banyak sebut astaghfirullah. Itu istighfar. Mengapa kita kena istighfar? Kerana kita ni banyak dosa. Kita minta diampunkan dosa-dosa kita. Ha, banyak-banyaklah istighfar. Ya, Nabi pun minta ampun dengan Allah Ta'ala satu hari tak kurang daripada 100 kali.
Dalam hadis yang lain dikatakan 70 kali. Jadi kalau kita paling kurangnya pun 70 kali lah ya. Inni astaghfirullahal azim fil yaumi wal lailati 70 marrah, kata Nabi. Sesungguhnya aku minta ampun dengan Tuhan sehari semalam 70 kali. Kalau Nabi yang tak ada dosa pun 70 kali, kita tak ada dosa ke? Ada orang tak dosa, jangan tangan. Saya nak tengok mana-mana open. Ha? Ada orang tak dosa, jangan tangan. Mana ada berlambak-lambak kita nak dosa ni? Ma min adamiyin illa walahu zunub, kata Nabi. Tidak daripada anak Adam melainkan baginya adalah dosa-dosa. Jadi istighfar kita banyak-banyak. Ya? Ha, bila nak istighfar tu? Hari Khamis tu lagi. Ha, ya? Tasbih tu hari Khamis lagi apanya, bersedia tu ya. Ha, pada petang-petang hari Khamis, kerana waktu yang demikian, demikian itu menyamai fadilatnya akan waktu pada hari Jumaat. Petang Khamis itu serupa je fadilatnya dengan hari Jumaat. Ha, jadi kita bermula daripada petang Khamis lagi. Ha, sebab itu banyak kita berzikir, banyak baca Quran, banyak sembahyang berjemaah, banyak sembahyang sunat dan sebagainya. Pada hari Khamis lagi tu sampai malamnya tu. Ha, ya. Dan adab yang kedua, itu adab yang pertama. Apa dia adab yang pertama? Bersedia. Bersedia dengan pakaian yang membasuh pakaian. Ya, bersedia dengan istighfar. Bersedia dengan subhanallah. Itu hari kami lagi. Ya? Yang kedua. Ya, adab yang kedua pula. Sunat engkau puasa pada hari Jumaat itu. Sunat puasa. Lebih-lebih lagi sekarang kita di bulan April. Sekarang ni bulan apa? Ya Allah, tak ada tahu nama bulan apa. Bulan Muharram. Bulan Muharram sunat ke tak puasa? Sunat 1 sampai 10 tu sunat belakang tu. Ha, kalau tak lalu, tunggulah 2 hari. 9 Muharram dan 10 Muharram. Ha, ini 2 hari yang sunat kita berpuasa. Ya, sunat muakkad tu sunat yang sangat-sangat dituntut. Ha, puasalah. Ha, kalau boleh surau ni anjurkan kita puasa 9 Muharram dan 10 Muharram. Ha, berbuka di surau ni. Macam? Ha, boleh buat tak? Ha, kalau tidak boleh buat. Kalau tidak, tak ada. Tak ada lah. Ha, dan masa buka tu bawa lah bubur Asyura dari rumah. Yang sunatnya puasa bukan bubur Asyura. Bubur Asyura tak ada sunat pun. Harus saja. Ha, buat ke tak buat ke tak ada pahala, tak ada dosa. Ha, tapi yang sunatnya apa? Puasa. Ha, ya? Pada 9 Muharram dan 10 Muharram. 9 Muharram tu namanya hari Tasu'a. 10 Muharram tu namanya hari Asyura. Ha, ya, puasa. Lebih-lebih lagi kerana bulan Muharram ni banyak benar benda-benda yang berlaku. Perkara-perkara yang berlaku. Peristiwa-peristiwa yang berlaku. Melibatkan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Ya, pada 10 bulan Muharram diampunkan dosa Nabi Adam. Pada 10 bulan Muharram Fir'aun ditenggelamkan dalam laut merah. Pada 10 bulan Muharram Nabi Musa lepas dari ancaman Fir'aun. Pada 10 bulan Muharram Nabi Isa diangkat ke langit. Pada 10 bulan Muharram Nabi Idris juga diangkat ke langit. Pada 10 bulan Muharram baktera Nabi Nuh mendarat. Ha, sudah terapung-apung beberapa bulan dia mendarat pada 10 bulan Muharram. Ha, pada 10 bulan Muharram tok kita Nabi Adam bertemu dengan opah kita. Opah kita nama namanya? Hawa. Ha, ya. Ha, bertemunya di mana? Di padang Arafah pada 10 bulan Muharram. Pada 10 bulan Muharram Nabi Sulaiman dapat balik kerajaannya. Pada 10 bulan Muharram Nabi Yaqub yang dulunya buta celik balik. Pada 10 bulan Muharram Nabi Ayub yang dulu penyakitnya hebat sembuh dari penyakitnya. Pada 10 bulan Muharram Nabi Yusuf berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya. Oh, sikit banyak berlaku pada 10 bulan Muharram. Pada 10 bulan Muharram Nabi Ibrahim lepas daripada api Namrud. Ha, ya. Dibakar pada 10 Muharram. Ha, lepas tak lama lepas tu
api pun padam, dia nyerongin lagi. Tak ada kena apa-apa. Haa, itu Nabi Ibrahim pada 10 bulan Muharram. Jadi wajar ke tak wajar kita membesarkan 10 bulan Muharram? Wajar. Macam mana nak besarkannya? Haa, puasa lah. Pada hari itu banyak perkara yang boleh kita buat. Yang pertama puasa. Yang kedua mandi. Mandi sunat. Saja aku mandi sunat hari Asyura. Kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita boleh baca Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 70 kali. Bukan teruk benar. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 70 kali. Lepas itu baca pula Suratul Ikhlas. Tahu apa Suratul Ikhlas? Qul huwallahu ahad sampai habis. Baca 1000 kali. Dah boleh. Allah latih nanti 1000 kali. Boleh buat tak? Boleh. 1000 kali. Cari 10 tasbih. Satu-satu ada habis. Sudah habis satu tu, buat tempat lain. Ambil pula satu lagi sampai 10. Cukup dah 1000. Kerana satu tasbih tu panjang tu berapa? 100. 99 sampai 100 ada 100 ya. 10 tasbih 1000 lah. Atau tak nak tasbih boleh pakai krek tu. Ada tak tu rumah? Yeah. Ada. Okay. Kalau tak ada? Yeah. Kalau tak ada? Carilah. Mana cari? Kampung. Nampak ada benda pandai kali ya. Carilah di kampung ya. Ada di Jawa ya. Kemudian di antaranya yang kita boleh buat pada hari Asyura tu, luaskan sikit perbelanjaan rumah kita. Kalau selalu hari-hari makan ikan sepat aja, sepat ronggit sebab tu, hari-hari ikan cokin aja, hari Asyura tu, apa namanya, diluaskan sikit perbelanjaannya. Beli kalau ikan yang canggih-canggih sikit. Belilah ikan apa? Ikan apa? Ikan nyonyok. Tidak canggih nyonyok. Belilah ikan jenaka ke, ikan merah ke, ikan kerapu ke, ikan siakap ke, masak tiga rasa punya ikan siakap lah. Ada tak masak tiga rasa? Hari itulah. Biar lebih sikit. Bagi beli udang galak ke, tengok udang kepek je. Hari itu aja. Bukan tak banyak-banyak ya, bukan tak hari-hari itu aja. Dia lebihkan sikit perbelanjaan rumahnya. Pergilah kita tuan anak tu cari udang galak. Tak lalu beli sekilo, mari beli tiga ekor aja. Jadilah. Diluaskan sikit perbelanjaan rumahnya. Lagi pada hari itu. Apa kata dia buat lagi? Ziarah orang sakit. Kalau dia orang sakit, ziarah dia. Doakan untuk dia. Bawa dia buah tangan, yang kena tangan kosong je. Bawa dia anggur sikit. Apple ke 2-3 biji. Bagi dia makan. Bukan dia makannya pun, dia sakit. Yang makan siapa? Orang yang segar, orang yang nunggu itu makannya. Tak apalah bagi. Ziarah orang sakit. Selain daripada itu, hari itu sapu usap kepala anak yatim. Anak yatim ramai di kampung kita ni, usap kepala. Setiap rambut yang ada di kepala itu merupakan pahala bagi orang yang usap. Bagilah duit, RM1 tak masalah. Upah usap kepala. Usap saja kena kut benar lah pun. Bagilah upahnya RM1 ke. Tapi anak yatim, biarlah anak yatim yang betul-betul yatim. Jangan anak yatim umur 72. Dia nak anak yatim yang belum akil balik. Sapu kepala dia. Lagi apa boleh buat? Ziarah orang sakit sudah. Lagi apa? Puasa sudah tadi. Ya Allah, kalau nak puasanya. Lagi apa buat? Buah jurah tak ada suku dah ke Singapura. Itu jangan datang lambat. Tadi dah Singapura ke tadi? Tak ada hukumnya. Harus saja. Bukan sunat pun ya. Sedekah. Banyak sedekah. Betul. Bukan dah banyak-banyak. RM1 jadilah. Sedekah. Kalau banyak duit, banyaklah.
Ha, ya? Hari Asyura tu banyakkan sedekah. Lagi menunjuk jalan kepada orang yang sesat. Siapa tak tahu mencari rumah sana-sana, tunjukkan jalannya. Itu caranya. Sesat tu maknanya bukan sesat jalan saja. Ya. Sesat daripada agama pun tunjukkan jalannya. Tengok dia pakai seluar pendek, pergi tegur dia. Ha, kamu janganlah pakai seluar pendek, dosa, kata. Ha, pakailah seluar panjang. Tak ada seluar panjang, aku bagi selai seluar panjang. Ha, dia pun malu alah. Baliklah dia pakai seluar panjang. Ya. Ha, atau bagi kain selai. Kalau tengok orang tak tudung, tak boleh. Jangan tak tudung, dosa, kata. Itu menunjuk jalan kebenaran kepada orang yang sesat jalan. Begitu ya. Kemudian lagi satu, lupa. Pada hari itu sunat pakai celak. Tahu celak? Pakai celak mata. Siapa pakai celak dia takkan sakit mata pada tahun itu. Pada tahun itu tak ada sakit-sakit mata lagi. Ini perkara-perkara yang sunat kita buat. Bukan benda yang teruk-teruk. Mungkin yang teruk sikit tu baca qul Allah tadi lah teruk sikit. Yang lain tak ada teruk. Jadi itulah persediaan untuk hari Jumaat. Kita buat pada petang Sabtu tu lah. Pada petang Amir tu boleh lah. Dan adab yang kedua, sunat engkau puasa pada hari Jumaat. Tetapi hendaklah engkau persertakan dengan puasa hari Sabtu atau puasa hari Khamis. Kerana makruh puasa pada hari Jumaat itu dengan tiada dipersertakan dengan hari Sabtu atau hari Khamis. Jangan puasa hari Jumaat aja, nunggah aja hari Jumaat aja puasa. Hari lain tak nak, itu makruh hukumnya. Kalau nak puasa, puasa hari Khamis dan Jumaat. Atau hari Jumaat dan Sabtu. Yang lebih baik di bulan Muharram ini 3 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu. Itu lebih baik. Ada 4 bulan yang sunat kita puasa 3 hari itu. Khamis, Jumaat, Sabtu. Yang pertama bulan Rajab. Sunat puasa Khamis, Jumaat dan Sabtu. Terus ya, 3 hari. Yang kedua bulan Zulqa'idah. Lepas Syawal Zulqa'idah. Iaitu sunat dia puasa 3 hari itu terus. Khamis, Jumaat, Sabtu. Yang ketiga bulan Zulhijjah, yang bulan lepas. Bulan Raya Haji tu. Sunat puasa 3 hari tu terus. Dan yang keempat bulan Muharram ni bulan ni. Bulan Muharram ni. 4 bulan ya. Yang pertama Rajab, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Zulhijjah, yang keempat Muharram. Sunat puasa 3 hari berturut-turut. Dinamakan bulan tu bulan haram. Ashharul Haram. Nanti bab puasa tu kita akan baca insya-Allah. Sunat puasa 3 hari berturut-turut. Siapa puasa 3 hari pada bulan itu berturut-turut, satu hari dia puasa menyamai dia puasa 700 hari. Sehari saja dia puasa dapat pahala macam puasa berapa hari? 700 hari. Kalau 3 hari dia puasa, berapa pahalanya? 2100 hari. Pahalanya pahala puasa 2100 hari. Ndak ke tak ndak? Ya. Lagi ndak ke tak ndak? Ya. Bila? hari Khamis, Jumaat dan Sabtu. Itulah perkara-perkara yang sunat dilakukan pada bulan apa? 10 hari bulan. 10 hari bulan Muharram ya. Itulah yang kedua tadi ya. Adat yang kedua, sunat engkau puasa pada hari Jumaat. Tetapi hendaklah engkau persertakan dengan puasa hari Sabtu atau puasa hari Khamis. Kerana makruh, tengok tu, makruh. Apa kata makruh? Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh ya. Makruh. Puasa pada hari Jumaat itu dengan tiada dipersertakan dengan hari Sabtu atau hari Khamis. Dia makruh, Tuhan benci makruh tu ya. Jangan puasa hari Jumaat je. Nak jangan nunggah hari Jumaat. Walaupun hari Jumaat tu ada sesuatu hari istimewa hari itu, disertakan juga dengan hari Khamis atau hari Sabtu, baru tak ada makruh. Kalau tak ada lah berdosa, tapi makruh yang dibenci oleh Allah Taala. Okey. Itu puasa ya.
Dan adab yang ketiga, apabila terbit fajar. Nah, bila terbit fajar hari Jumaat tu. Ini cerita Jumaat ni ya, bukan hari Asyura dah berak. Nah, bila terbit fajar pagi Jumaat tu, sunat dia mandi. Ya, sunat dia mandi. Kerana waktu mandi Jumaat itu daripada terbit fajar hingga mengerjakan sembahyang Jumaat. Startnya sunat itu bermula daripada terbit fajar. Sebelum nak sembahyang sujud sejadah tu pagi Jumaat tu, sunat dia mandi, ya. Ha, kalau dia tak perlu mandi yang lain lah. Tapi kalau perlu mandi wajib, dia mandi apa? Ha, jangan mandi sunat dulu, mandi wajib dulu. Ha, bila nak mandi sunat lepas tu? Bila nak pergi sembahyang Jumaat. Ha, mandi pula, mandi sunat Jumaat. Kerana yang paling afdal mandi sunat Jumaat tu ketika nak pergi sembahyang Jumaat. Itu waktu yang paling afdal. Tapi sunatnya bermula daripada fajar waktu subuh tu. Ya, terbit fajar waktu subuh tu sunat namanya. Ha, tapi yang afdalnya tunggu sehingga nak sembahyang Jumaat, ha, baru mandi. Tapi kalau orang tu tak ada tempat nak mandi, dia qojir. Ha, bila nak mandi? Pagi tu. Ha, sebelum dia pergi qojir tu mandi dulu. Ha, kecuali dia orang sini qojir sini nak Jumaat sini, ha, itu lainlah. Ha, tapi kalau dia qojir di pun, mana ada tempat mandi di pun? Ha, nak pergi ke masjid dulu mandi, orang berbuat di masjid tu bukan seorang ni tu. Amin. Ha, jadi mandilah di rumah pagi-pagi itu dulu, ya. Ha, apa jangan tunggulah apa kemudian daripada itu. Ha, kerana ada mazhab yang mewajibkannya. Kita mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Ada mazhab yang mewajibkan mandi sebelum Jumaat. Ha, kalau wajib, ha, biasalah siapa tak mandi. Ha, tapi kita ni tak ada wajib. Apa hukumnya? Sunat. Sunat pun sunat apa? Sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Ha, jangan terus dia pergi sembahyang Jumaat tak ada mandi. Ya, rugilah dia. Tak dapat pahala sunat yang hampir-hampir mencecah kepada wajib. Sunat tu. Walaupun dia sunat tapi dia dekat-dekat nak dengan wajib. Ha, ya. Rugilah kalau dia tak sembahyang. Ha, itu yang ketiga, ya. Ha, tetapi pada waktu hampir hendak pergi sembahyang Jumaat itu terlebih afdal. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jumu'ati wajibun. Nampak kalau ikut teks hadis ni wajibun. Apa dia wajibun? Wajib. Cuma ulama mentafsirkannya dia bukan wajib. Ha, dia mentafsirkannya apa? Sunat muakkad. Tapi dekat-dekat penuh dengan wajib. Ha, ya, wajibun ala kulli muhtalam. Artinya bermula mandi pada hari Jumaat itu wajib, yakni sunat muakkad atas setiap orang yang akil balik. Muhtalam itu dia akil balik. Ha, ya. Dan adab yang keempat pula, sunat menghias dirinya. Ha, hari Jumaat tu pakai elok-elok. Ha, janganlah t-shirt aja pergi sembahyang Jumaat. Ha, lebih-lebih lagi baju perak aja pergi sembahyang Jumaat. Singlet aja, ya Allah. Ha, kita nak menghadapi Allah Ta'ala, biarlah kemek pakaiannya. Ha? Ha, pakai pagoda aja, ya Allah. Punyalah koman betul. Ha, kita nak menghadapi Allah. Allah tu siapa? Raja dari sekalian raja. Ha, agung dari sekalian agung. Bukan dari macam itu agung. Agung daripada sekalian yang agung. Ya. Eh, kalau dipanggil kita Sultan Nazrin manggil kita ke istana. Esok pakai rob ini ke? Pakai rob ini ke? Esok dipanggil Sultan Nazrin Shah. Mana rob pakai juga? Ha, pagi-pagi dah pergi kedai nempah baju Melayu. Ha, nempah samping. Itu baru Sultan Nazrin Shah. Ini Allah nak menghadapi Allah. Ha, kena pakai ya? Ha, bukan lagi lawa, yang canggih-canggih, yang paling apa? Ha, yang paling hebat. Ha, up to date. Yes, itu yang the correct apa dia? Correct phrase ya. Ha, up to date. Ha, biar tengok dong, oh hebat ini. Kita nak apa itu? Bukan nak tunjuk pada orang. Kita nak berhias untuk Allah Ta'ala. Kita nak menghadapi Allah Ta'ala. Ha? Ha, itu dia. Berhias. Itu sebab pada hari Jumaat itu sunat kita pakai ayu wangi.
Sunat pakai cantik-cantik. Udah pakai seroban tu sunat seroban. Sunat pula lagi pakai kelubung atas seroban. Sunat tu pakai kelubung atas seroban. Itu dipanggil kelubung. Kerana itu menak kelubung, kelubung. Bukan kelubung yang pergi terparik tu. Kelubung tu nutup seroban tu betul ya. Selendang tu ya. Ha, mafla ke kebalilah letak atas kebalik. Ha, kalau ada orang macam Arab tu letak tu ya, itu yang hebat kopen kan. Memang kita nak berhias supaya kelihatan hebat. Ha, kerana kita menghebatkan Allah Ta'ala. Bukan menghebatkan diri kita. Menghebatkan Allah Ta'ala. Kerana kita membesarkan Allah Ta'ala. Ha, tapi nak betul kelihatan tu. Aku nak membesarkan Allah Ta'ala. Bukan biar puji dia orang. Ha, penting ke lah. Ha, puji dia orang apa kita dapat? Ha, ya? Kembang hidung ni. Sakit hidung ni puji dia orang. Ha, penting kan? Ha, kita nak buat tu biar. Nak mengagungkan Allah Ta'ala. Itu berhias ya. Ha, ya. Dan ada yang keempat, sunat menghiasi dirinya dengan memakai pakaian yang putih. Pakaian tu kalau boleh cari baju putih, seluar putih. Macam Tuan Jinah nak pakai baju hari Jumaat. Ha, ya. Biar putih. Kerana Rasulullah suka kepada warna hijau tapi melazimkan memakai pakaian yang putih. Dia suka kepada hijau. Orang pakai hijau suka. Orang pakai hijau macam tu. Suka dia. Rasulullah suka. Ha, tapi dia melazimkan memakai pakaian putih. Ha, jadi dua-dualah boleh tu. Putih pun boleh. Hijau pun boleh. Ha, dan hijau putih tak adalah. Tak aduk apa-apa. Dia salah satu saja. Kalau putih tengok putih. Ha, semua putih. Seroban putih. Baju putih. Jubah putih. Seluruh kain putih kan. Ha, elok tak apa-apa? Elok tak? Kalau tak elok tak tampur apa-apa. Ha. Ha, ya? Ha. Itu melazim kau pakai putih. Ha, janganlah hijau putih, hijau putih. Biar satu warna saja. Kalau hijau, hijau saja. Ha, sebab itu tuan-tuan jangan sensitif penuh dengan hijau tau. Ha, itu warna syurga tu tau. Ha. Eh, hijau tu warna apa? Warna syurga. Hijau dia melambangkan apa? Hijau tu melambangkan apa? Kesegaran. Ya? Melambangkan freshness. Ya? Ha, green symbolizes freshness. Faham ke mana? Ha, ya? Ha, menandakan benda itu segar, subur. Ha, itu hijau. Ha, ya? Sebab pokok tu kalau hijau subur dah. Kalau kuning, daunnya kuning, pokoknya kuning. Mana apa pokok tu tu? Ha, sudah nak tumpuk betul. Ha, ya. Ha, ya. Pakailah ha, yang mana? Ha, dia hiasi diri dia dengan memakai pakaian yang putih. Hmm. Kerana putih ni symbolizes cleanliness. Apa cleanliness? Kesucian, melambangkan kesucian ya. Hmm. Ha, yang putih itu melambangkan kesucian. Ha, ya. Pakaian yang putih kerana pakaian yang putih itu terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal jannata baydha'u wa ahabbul asya'i ila Allah Ta'ala al-bayad." Artinya bahawasanya syurga itu, tu shin rokab tu bukan syirik ya. Kenyekap tu ga ujung tu shin roga, buah titik sendiri syurga. Atau betul dia rumi atasnya syurga. Kalau balik rumah baca syirik pula. Ha, sesungguhnya syurga itu terlebih putih. Dan yang terlebih kasih kepada sesuatu Allah Ta'ala itu sesuatu yang putih. Ha, kita nak yang putih ke nak yang hitam? Putih. Esok muka kita nak putih ke nak hitam? Putih. Ha, minta kepada Tuhan doanya macam mana? Putihkan muka ke hitamkan muka? Putih. Bila masa kita minta putihkan muka? Bila basuh muka. Dah kita baca dulu lah kitab ni. Ha, dengan berwuduk basuh muka apa doanya? Ya Allah, putihkanlah muka aku dengan nur engkau. Nur tahu tak? Cahaya engkau. Di hari engkau putihkan muka-muka wali-wali engkau. Ha, dan janganlah engkau hitamkan muka aku dengan zulumat engkau. Apa itu zulumat? Kegelapan engkau. Di hari engkau hitamkan muka-muka musuh-musuh engkau. Ha, jadi pakai putih. Allah suka yang putih. Ha? Ha, ya. Yeah. Manusia pun suka yang putih. Semua orang suka yang putih. Ya. Yeah. Ha, kalau mencari isteri nak yang putih ke nak yang hitam? Ha? Ha, mesti nak yang putih kan? Ha, kalau yang hitam tu kata ya.
Kecuali hidayah itu saja yang dapat. Itulah dia cerita ya. Itu dia ya. Mereka dia bahawa syurga itu terlebih putih dan terlebih kasih sesuatu kepada Allah Ta'ala. Itu sesuatu yang putih. Dan adab yang kelima, sunat memakai bau-bauan. Ayu wangi ya. Tahu ke ayu wangi? Nak tunjuk dia ambil. Ada tak ayu wangi? Ini sunat ni. Patutnya tiap-tiap orang ada ni dalam bukit. Simpan rumah buat apa? Lupa. Itu ingat tu. Ini bawa ke mana pergi? Kerana berwangi-wangian itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau dia puasa. Puasa makruh pakai ayo wangi. Kalau tak puasa, ini pakai ni. Ayo wangi ni. Ya. Saya pun bawa ni kerana dibagi dia orang tabligh. Ya, selepas ngajar habis tu datang orang tabligh, bagi satu. Ini hadiah untuk ustaz kita. Kalau puasa jangan pakai ayo wangi makruh, ya. Kerana ayo wangi ni dia boleh merangsang. Merangsang syahwat kita. Jadi elok jangan berwangi-wangian ketika puasa. Tapi kalau ke jemaat, kalau tak puasa hari itu, berwangi-wangian lah ya. Pakai ayo wangi. Itu bau-bauan dia. Rasulullah tu dia pakai ayu wangi. Bukan macam kita colik, cek. Itu tak ada. Sampai nitik ayu wangi tu pada janggut je tu. Itu Rasulullah pakai ayu wangi. Memang tu siapa bertembung dengan Rasulullah, siapa bersalam dengan Rasulullah, tangannya tu wangi tu. Sampai bila-bila pun tercium bau wangi tangan Rasulullah tu. Kerana dia memang wangi. Semuanya peluh pun wangi, semuanya wangi. Cuma tai ni tak ada kapur, tai wangi tak ada lah. Tapi itu Rasulullah ya. Kalau tahi pun wangi itu baru je ya. Itu macam, tapi peluhnya memang wangi ya, peluh Rasulullah tu. Seperti kasturi. Kasturi ni apa? Kasturi ni apa? Kacang apa ya? Kacang hijau rebus, betul uli dalam tepung, ya betul goreng ya itu. Itu kan? Itu kuih kasturi. Ini kasturi ni sejenis wangi-wangian. Ayu wangi ni banyak namanya. Ada kasturi, ada seribu malam, seribu satu malam, ada seribu bunga, ada malaikat subuh, ada kasturi, tadi dah sebut kasturi kita ya. Ada apa lagi? Cempaka, Hajar Aswad pun ada. Ya, yeah, betul. Ayu wangi namanya Hajar Aswad. Banyak jenisnya. Apa? Apple. Entah, saya tak tahu ada ayu wangi nama apple. Apple mana ada wangi pun. Macam-macam lah. Tapi yang paling wangi antara lama-lama itu ialah kasturi. Kasturi itu apa? Lima kasturi ke? Bukan. Dia sejenis wangian yang dibuat daripada lemak kijang. Di syurga itu paling wangi ayah wanginya ialah kasturi. Dipanggil bahasa Arabnya miskun, min sin kaf, miskun. Itu sebab Tuhan dan Rasul suka benda orang puasa tu. Sebab apa? Orang puasa tu waktu zuhur makruh gosok gigi. Pasal apa makruh gosok gigi? Lebih-lebih lagi pakai Colgate, lagi makruhnya. Kenapa? Kerana dia tak bau orang puasa tu. Bau orang puasa tu sedap ke? Sedap ke? Wangi ke baunya? Saya rasa dah pukul 3, pukul 2, pukul 4. Macam mana bau orang puasa tu? Pengor tu betul sangat tu. Bangor pengor. Tapi bau macam itu di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Bau orang yang puasa itu di sisi Allah, kata di Nabi, ya. Lebih wangi daripada kasturi. Lebih dikasih, lebih wangi, lebih baik. Khairum min rikhil misk, lebih baik daripada bau kasturi. Iaitu mulut orang yang puasa tu. Orang yang bau habis tu malaikat dekat mulut dia dengan mulut orang puasa tu. Pasal seronok malaikat mencium bau tu. Walaupun bangun. Itu sebab digalakkan kita puasa.
di sisi Allah molek yang bangau tu lebih wangi daripada bau kasturi. Ha. Macam mana? Kasturi hitam, kasturi juga. Dia dibuat daripada lemak kijang. Boleh pakai kasturi hitam tak apa? Ha, cuma jangan pakai yang hitam tu pada baju putih betul. Kalau pakai baju putih betul dengan tak buat jari dulu. Ha, dia gosok pada tangan dulu baru apa sapu pada pada badan. Kalau tidak melekat dia yang hitam tu. Ha, ya. Ha, kena jagalah yang tu ya. Ha, itu dia. Ha, bau-bauan yang terlebih harum seperti kasturi dan barang sebagainya. Dan makruh memakai zubat. Ha, zubat ni air wangi yang dibuat daripada musang, musang jebat. Itu namanya zubat, hukumnya makruh. Ada juga mazhab yang mengharamkannya, mengatakan najis. Ya, mengikut Imam Ahmad bin Hanbal bahawa zubat itu jenis najis, ya, itu kata Ahmad bin Hanbal, orang mazhab Hanbali. Ha, dia kata haram, tak boleh. Najis katanya. Kalau najis itu haramlah ya. Ha, tapi mazhab lain mengharuskannya. Tak apa, dibenarkannya ya. Ha, jadi jangan pakai zubat. Ha, memang musuhlah musang jebat. Musuhlah ini zubat daripada musang jebat. Dijadikan air wangi. Ha, busuk bagus je, bangor baunya. Tapi ada orang yang suka. Eh, benda ni yang busuk, ada dah orang suka. Ada walaupun busuknya. Kenah tu sikit ke busuknya. Ha. Tapi suka dah orang. Oh ya Allah, ha. Buah kenuak. Ha, punya le bangor. Ada orang suka. Yang orang ni pun suka buah kenuak ya. Ha. Ha, yang buat sambal kenuak tu, punya le sedap. Saya pantang tengok, kalau tengok mesti beli punya. Ha, buat sambal nyok. Ha, ya. Ha, jadi yang busuk tu bukan semua orang benci. Ha, ada orang suka. Tapi zubat tu, walaupun busuk, ada orang suka makan. Ha, tapi ikut mazhab Hanbali, hukumnya haram. Karena dikatakan zubat tu najis katanya. Ha, okey, sudah. Ha, pakai air wangi ya. Ha. Ya. Di tenjalan ni ada orang jual air wangi? Ada, carilah. Yang tak ada, kalau tak ada? Kalau tak ada? Ha, cari kampung. Macam-macam ada air wangi ya. Ha. Apa? Mana? Ah, yang spirit tu janganlah. Yang pakai ada tu yang ada alkohol tu janganlah pakai yang tu ya. Ha. Jenis yang tanpa alkohol banyak ya. Ka, baik, adab yang keenam pula. Dan adab yang keenam melebih-lebihi. Lebih-lebih ya, melebih-lebihi pada menyuci badan. Badan tu biar cuci betul-betul, jangan daki tu nampak dari jauh, dia nampak daki je. Ha. Ha, konyok si daki-daki tu, hilangkan daki-daki tu. Pakai ada sabun. Ha, sabun dari ada Al-Hilal ada. Ha, lagi apa? Eh, sabun Islam dah cari. Al-Hilal ada, Mukmin ada, Zaitun ada. Ha, ya. Ha. Apa? Apa? Halal apa? Halal gel. Halal gel betul. Halal gel. Ha, tu. Pakailah sabun. Wangi ada. Jangan rasa sabun lah. Rasa sabun lah. Kita tak tahu dari apa bahannya pun. Ha, palmolive. Rasa sabun palmolive. Rasa sabun apa? Detol sahaja. Ha, banyak sabun-sabun yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha Islam. Ha, ya. Ha, ini. Ha, sabun cat kapak. Tak apalah, pakai hasil ni. Ha, cuci. Segala najis-najis. Bukan najis lah, daki-daki yang ada pada badan tu. Cuci dia dulu. Ha. Ha, kemudian. Menghilangkan bau yang busuk-busuk pada badan. Ketiak yang busuk-busuk tu dicuci, disabun, dia elok. Ha, jangan biar dia apa, ha, meruak baunya kepada orang lain. Ha, hapak pula tu. Pengit baunya. Ha, jangan biarkan kejemaan tu. Cuci dia elok. Ha, ya, badan dan menghilangkan bau yang busuk pada badan. Dan menghilangkan yang cemar-cemar pada badan. Ha, menghilangkan yang cemar-cemar pada badan tu. Yang cemar-cemar tu apa? Yang luat-luat, yang genyi-genyi orang tengoknya. Itu yang cemar-cemar. Ha, kalau ada kuku tu ada hitam-hitam, kalau kuku saya tak hitam kan, awak cakap gitu. Ha, tengok kuku masing-masing. Jangan ada hitam-hitam je. Ha. Ha, putih. Ha, bagus tu. Ha. Ha, jangan ada
daki-daki, tai-tai kuku tu lekat seperti itu lagi. Hari Jumaat ya. Dan menghilangkan yang cemar-cemar pada badan dan menyukur bulu hari-hari. Apa bulu hari-hari? Bulu hari lah cukur ya. Jadi mana ada tak bisa cukur zaman-zaman Rasul? Ada tak? Ada. Ya, bulu hari-hari ni suruh cukur, bukan suruh cabut. Kalau dia nyabut bulu hari-hari, ngelejat. Ya? Ngelejat kita. Jadi suruh apa? Suruh cukur. Jadi maknanya dia ada tak bisa cukur masa itu? Jadi salahlah pemimpin kita dulu. Ya? Suruh berjanggut kerana zaman itu tak ada pisau jilid katanya. Ada tak orang cakap apa itu? Ada. Nama jilid tu tak ada lah, tapi pisau cukur ada tak? Nak nyukur hari-hari ni apa? Dengan jilid? Mana ada jilid masa itu? Nak nyukur hari-hari dengan apa? Dengan pisau cukur lah. Takkanlah nak cukur bulu hari-hari dengan pedang, putus pun. Memang pedang tu tajam ya. Masa itu pedang dia pedang berperang, memang tajam pun. Tapi ada ke orang cukur bulu hari-hari dengan pedang? Putus benda tu pun ya. Tak boleh ya. Mesti dengan pisau penyukur. Tu. Tuan-tuan dan puan-puan, nyukur bulu hari-hari ni tiap-tiap 40 hari sunat dicukur. Setiap 40 hari sunat dicukur. Jangan bagi dia lebih daripada 40 hari. Jangan menyerang pada bulu hari-hari tu. Lantaklah saya sebut. Saya dah tua beli kan. Ya. Apa? Apa? Ya? Gunting boleh lah, tapi nak bagi dia rapat lah. Kalau gunting kena galak lagi, tak boleh lah 40 hari. Dah tumbuh, gunting lagi. Tumbuh pun gunting lagi. Kalau lalu mesin, mesin lah. Tapi kalau orang lain mesinnya, kita yang orang je lah. Okey. Dan mengandam misai. Siapa ada misai, andam misai tu. Cukur boleh tak? Misai boleh cukur. Andam pun boleh, cukur pun boleh. Mengandam misai. Tapi janggut boleh cukur? Janggut boleh cukur? Jangan cukur. Ada mazhab yang mengharamkan mencukur janggut tu. Ada mazhabnya. Tapi bukan mazhab Syafi'i. Kita muda bukan mazhab Syafi'i. Ada mazhabnya, kata silap saya Hanafi kata. Hambali ke Hanafi kata tu. Tak boleh cukur janggut. Biarkan dia. Kita ni biut benar itu yang payahnya. Benda yang tak usah buat, buat juga. Benda yang suruh buat tak nak buat. Atas sekolah pun tak boleh salah. Janggut hilang ke sekolah ni. Dah buat pakai lah janggut. Biut tebal dengan apa? Pasal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita janggut ni, nak cerita janggut. Ada seorang sahabat. Zaman Nabi berlaku ni. Dia ada 3 lel janggut. 1, 2, sudahlah jarang. 3 lel je. Tak ada, memang tak ada betul. Tapi dia simpan juga janggut tu 3 lel. Bila berselisih je dengan Nabi, Nabi senyum tengok dia. Selisih-selisih senyum. Selisih-selisih senyum. Dia pun dah tak sedap hati. Ngapa Nabi ni senyum macam tengok aku? Dia perli janggut aku agaknya. Balik dia ke rumah, lepas tu dia cukur janggut tu. Sudah tak ada janggut. Berselisih dengan Nabi, lepas tu masam muka Nabi. Bila selisih, masam muka Nabi. Bila selisih, masam saja. Tak ada senyum langsung. Macam nak marah saja. Lama-lama orang Arab ni, dia bukan macam kita. Orang kita ni, dia mendam je dalam hati. Orang Arab ni dia outright. Tahu apa arti outright? Dia berterusan. Tak ada senung-senung. Dia terus jumpa Nabi. Ya Rasulullah, yang kamu masam macam tengok aku ni ngapa? Dulu kamu tengok aku senyum aja. Kini kamu masam ni ngapa? Kata. Pandai dia cakap ayo papan tu. Yang kamu masam macam ngapa? Jawab di Nabi, siapa nyuruh kamu nyukur janggut? Kata Nabi, aku nyukur janggut ni kerana aku tengok kamu bila lalu je dengan aku, jumpa dengan aku, kamu senyum, aku ingat kamu perli aku. Itu sebab aku cukur, kata. Kata Nabi, aku senyum tu bukan aku senyum dengan kamu, kata Nabi.
aku senyum pada malaikat-malaikat yang bergayut-gayut pada janggut kamu. Gini hari bila aku selisih dengan kamu, dah tak ada malaikat tu. Nak senyum dengan siapa lagi? Nak senyum dengan siapa lagi? Katanya. Ha, jadi, sebab itu apa? Sebab itu? Ha, dia aku tak senyum, masak muka aku. Ha, lepas itu dia pun hidup. Apa, dia nunggu balik janggutnya. Ha, tak ada cukup-cukup saja. Tiga lah saja. Sampai dia mati, tiga lah dia janggutnya. Ha, ya. Itu disuruh pakai janggut. Hukumnya sunat. Ha. Jangan cukur janggut, hukumnya makruh. Ada mazhab yang mengatakan haram. Ha, itu ada mazhab. Kita bukan mazhab kita tu ya. Ada mazhab yang mengatakan haram. Ha, itu. Misal boleh cukur. Ha, kerana orang yang tak ada berjanggut tu, ada misal, tapi tak ada janggut, orang itu menyerupai Yahudi. Siapa yang tak angkat tangan? Ha, dia menyerupai Yahudi. Bukan kata dia Yahudi tak. Dia menyerupai Yahudi. Kerana Yahudi bermisal tapi tak ada berjanggut. Ha, ya? Ada juga Yahudi berjanggut tapi itu menyerupai Yahudi. Yang average Yahudi tu. Kebanyakannya bermisal tanpa janggut. Ha, ya? Ha, dia orang Islam ni dia bermisal dan berjanggut. Berjanggut saja tak ada misal boleh. Ha, boleh ya. Ha, itu dia. Nanti kalau ada kitab, tapi tak ada macam kitab itu, patutkan kitab itu sini. Namanya Jauharul Ma'ruf, ada bab janggut. Ya? Cerita bab janggut. Baik. Ha, itu dia. Ha, mencukur bulu hari-hari dan mengandam misai. Dan mengerat kuku. Ha, kuku tu biokrat. Eh, motong kuku tu pun ada caranya. Bukan ambil pisau kong-kong-kong, ambil kelipa tu. Ada caranya. Yang pertama, pilih harinya. Hari Isnin, hari Kamis dan hari Jumaat. Itu hari yang sunat memotong kuku. Ha, tiga hari je. Tapi kalau dah nampak kuku tu hitam, dia potong dan tunggu hari Isnin. Hari, ha? Ha, dia know lah nunggu hari Isnin bukan nak motong. Tapi kalau nak boleh pilih, ada tak, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, ha, macam kuku saya ni, ha, pilih, cari hari apa. Ha, kuku saya pujuk saya, orang boleh cakap kalau ada hitam, tak berani dah cakap pun. Kuku start pun tak berani. Ha, jadi kita pilih hari Isnin, hari Khamis dan hari Jumaat. Motong kuku pula tak jari kiri dulu ke kanan dulu? Kanan. Kiri dulu ke kanan dulu? Kanan dulu. Mula-mula potong yang mana? Jari mana? Telunjuk. Itu dulu. Nombor satu. Ha, nombor dua? Apa dua? Hantu. Ha, hantu dulu. Ha, mula-mula telunjuk nombor dua hantu. Nombor tiga, mane. Nombor empat, kelingking. Nombor lima, kelingking juga. Kelingking kiri. Nombor enam, mane kiri. Nombor tujuh, antu kiri. Nombor lapan, telunjuk kiri. Nombor sembilan, ibu mana? Kanan ke kiri? Ha, boleh, dua-dua pun tak apa. Kanan dulu pun boleh, kiri dulu pun tak boleh. Boleh ya? Ha, dua-dua tak apa. Boleh pilih. Sekali lagi. Nombor satu, telunjuk kanan ke kiri? Kanan. Nombor dua? Antu kanan. Nombor tiga? Maneh kanan. Nombor empat? Kelingking kanan. Nombor lima? Kelingking kiri. Nombor enam? Maneh kiri. Nombor tujuh? Antu kiri. Nombor lapan? Telunjuk kiri. Nombor sembilan? Ibu. Sepuluh? Ibu. Ibu. Ah, itu dia. Eh, dapat pahala tau. Ha, ini dianjurkan oleh Islam. Cara memotong kuku. Ha, jangan main bantai. Bismillah. Lepas tu baca bismillah tak? Bacalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketik. Ya? Dalam Islam ni semua menjadi sumber-sumber dapat pahala. Ha, potong kuku dapat pahala. Berosin dapat pahala. Menguap dapat pahala. Ha, ya? Apa lagi? Ha, o-o pun dapat pahala. Eh, ada tak kita belajar dulu, mula-mula dulu tu, adab-adab masuk dalam tandas? Ada tak? Ada. Ha, semua boleh jadi sumber pahala ikut cara yang dikehendaki oleh Islam, ya. Ha, itu adab yang keenam tadi, melebih-lebihi pada menyuci badan. Ha, ya, dan menghilangkan bau yang busuk pada badan dan menghilangkan yang cemar-cemar pada badan. Mana yang cemar-cemar itu dihilangkan. Ha, dan menyukur bulu hari-hari. Dan mengandam misai. Dan mengerat kuku. Dan bersugi. Apa bersugi?
Ha, gosok gigi tu. Pakai berui pun boleh, tak nak pakai berui, pakai kayu pun boleh. Ada ada kayu ni? Ha, ini mudah. Ini apa kayu apa gelornya? Kayu sugi. Ha, hujung ada saya bawa. Ha, kalau tak ada bawa, apa nak diajuk kan? Ada?